guys, it's Macy di sini and welcome back to my YouTube channel. Guys, sekarang itu jam 7 dan aku punya penerbangan di jam 9.45. Sekarang aku lagi nunggu Grab mau pergi ke itu bandara karena aku mau ke Bali. Oke, Grabnya udah sampai, ayo kita pergi. Oke, sudah OTW guys. Oh ya, ngomong-ngomong jalanan tidak macet sama sekali ya. Karena masih pagi juga sih, aku ngantuk banget sumpah guys. Ini pengen tidur rasanya. Ya, tapi udah sampai nih guys. Kalau tidur mah nanggung atuh. Ya udahlah yuk guys, kita turun sekarang. Oh ya, aku pergi ke Balinya nggak sendirian ya guys. Aku lagi nyari seseorang nih. Dan kalian tahu siapa itu? Halo bos. Halo. Kecil amat bos. Oke, bos sudah ketemu, waktunya kita check in guys. Ini aku lagi cetak boarding pass. Keluar tiketnya langsung di print. Iya kok jatuh. Guys, sumpah ya, masa mau ngantri masukin bagasi serame itu. Jadi aku udah gak kuat, aku mau sarapan dulu guys. First stop kita ke Yoshinoya. Oh, enak banget guys sarapan hari ini. Wow. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita harus menuju ke gate 25. Jauh banget guys, sampai kita lewatin Yoshinoya yang tadi. Dan ini kayaknya aku jalan ada lebih dari 30 menit dan... Harus ke 22. Ini 25, jauh banget. Akhirnya. Oke guys, sembari kita nunggu, mari kita lihat cuaca di luar. Sepertinya agak mendung-mendung sedikit. Ini tiketku guys, karena aku namanya cuma satu. Ya kalian tahu jadinya namanya Macy, coba. Oh ya guys, ini kutek aku untuk ke Bali. Gimana guys, bagus gak? Hehe. Tapi itu yang ada gambar di kukuku stiker kok guys. Aku gak mungkin gambar sendiri. Tuh, duyungnya ada hologram-hologram gitu. Wow. Yeay, akhirnya berangkat kita. Mendung ya, hujan. Itu dia pesawatnya. Oke, waktu aku duduk, Salfok guys, ada iklan Aqua. Minum Aqua untuk hidrasimu selama perjalanan. Ah siap, tapi baru sadar lupa bawa Aqua. Mendarat dengan selamat guys, udah sampai di Bali nih. Waktunya kita ambil koper kita. Oh ya guys, ngomong-ngomong koperku sedikit bermasalah nih karena udah kelamaan gak dipake. Rodanya copot dong guys, jadi rodanya tuh kayak... Kayak mobil balap kayak. Oke guys, karena kita sudah pesan Grab Car, kita sekarang lagi mau menuju ke hotel. Oh ya, ngomong-ngomong, hai semua yang ada di Bali. Yuhu guys, aku sudah sampai di hotelnya. Sumpah hotelnya gede banget. Itu bos lagi check-in. Ini pemandangan pool areanya dong guys. Poolnya super duper gede dan di ujung sana udah ada ocean view. Wow, seru banget. Oke, waktunya kita room tour. Jadi kita masuk-masuk ke belok kiri udah ada wastafel. Hai guys. Oke, ini ruangan showernya. Wow. Dan ini klosetnya. Gila, gue di kloset aja kayaknya betah deh di sini. Ada bathtub. Aku beli bath bomb guys, nanti kita coba bath bombnya. Ini kasurnya dan ini ruang tamunya guys. Gede banget, luas hotel ini. Ada film, tapi ya bayar guys. Rp 30.000. Terus ada ininya, komplementarinya juga. Mohon maaf nih, kulkasnya gede amat ya. Kayak buat jualan ini. Mau buka warung kecil nih di sini. Nora, emang Nora. Oke, sekarang kita lihat balkonnya. Ada tempat duduk-duduk juga di sini, guys. Terus ini balkon, view-nya begini dong. Wow. Hai guys, sekarang aku sudah selesai mandi. Wah, capek juga ya. Cuman aku kan belum sarapan. Belum makan siang nih ya. Tadi cuman makan Yoshinoya. Jadi aku udah pesen makanan lewat GoFood. Dan aku pesen Warung Cahaya guys. Maaf ya, tapi ini non halal guys. Aku mau makan dulu karena sudah lapar nih. Guys, kagak ada sendok. Jadi aku pakai sendok tehnya buat punya hotel. Ya udah, makan ya guys. Lihat deh sambal matanya banyak banget. Enak.
Sumpah, tapi enak banget. Sambal matah is the best. Tim bawang merah. Wah, gila sih. Sumpah. Aduh, ini cabai udah. Aduh, pisahin deh. Udah, ih, gak mau lagi. Pedas. Ih, gak mau. Tapi kenapa ya? Kalau makanan pedas itu nagih, guys. Kalian gitu gak? Doyan cabai, tapi gak kuat cabai. Giliran makan cabai, udah kepedasan, tapi nagih, mau lagi. Yuhu, habis akhirnya guys, sisa cabai-cabai yang aku udah gak kuat lagi, pedas. Bibirku kagak doer kan? Agak merah-merah sih ya, sampai bawa-bawa begini. Ya, lipstick natural. Ya ampun guys, enak banget. Ini kasur luas banget, sumpah. Aduh, ini fix aku malam ini tidur nyenyak sih. Sleeping Beauty. Karena kan kemarin habis edit video YouTube ya, kurang tidur nih. Bye guys, bye-bye. Guys, aku baru bangun tidur. Itu kan benar aku ngantuk banget. Sekarang udah jam 5. Aku mau lihat sunset. Tapi agak mendung-mendung gini nih guys. Terus banyak angin gitu loh. Tapi lumayan rame ya, pantai ya. Pengen turun jadinya. Bener-bener anginnya kenceng gitu loh, gak pernah kayak gini. Tapi seru sih, aku kangen banget main air di sini. Complimentary drink guys. Ngomong-ngomong, Saltok itu lampu nanasnya lucu banget ya. Cuman. Hari pertama di Bali hujan guys, jadi kita harus cepat-cepat balik deh, hujan dingin banget. The next day. Hi guys, good morning. Sekarang udah jam 9. Aduh, aku enak banget tidurnya, pulas karena kecapean. Sekarang udah waktunya sarapan. Yuk kita sarapan yuk. Soalnya sarapan tutup jam 10.30. Okay. Ini dia guys, free breakfast dari hotelnya. Aku pesan banyak juga, ada croissant, ada hash brown, sausage, tomato, hamburger, terus ada bacon. Wow. Sakit perut nih gara-gara kemarin makan sambal matah. Aduh gila ini, sambal matah mematikan guys. Aku udah selesai setor di WC. Sekarang mau mandi dulu. Okay, be right back. Yeah, udah selesai mandi guys. Agak berbeda ya Messi biasanya, soalnya kalau di rumah kaosan ya, mohon maaf, ini pakai dress.
Tapi ya udahlah, karena ini di Bali jadi masih harus pakai yang tropical gitu. Aku juga udah pakai softlens, guys. Karena udah beli ya kemarin dan nonton kan, aku beli softlens, jadi ya udah kita pakai ya softlensnya daripada kagak dipakai, mubazir ya. Udah lumayan agak nyaman sih, nggak kayak kemarin agak kurang pas gitu. Kalian sudah. Ya udah guys, aku mau makeup dulu ya sebentar, oke? Kita transisi lagi, sering. Hai guys, aku sudah selesai. Jadi si bos lagi sewa mobil, dia lagi ambil mobil. Di bawah kayaknya lagi ngurusin. Aku nungguin aja lah di balkon sini sambil nge-chill. Lihat deh bekas hujan kemarin. Kemarin hujan gede banget guys, sumpah. Dan view-nya tuh, aduh, demen banget deh. Tuh GWK-nya tuh guys, kelihatan nggak? Nih guys, outfit aku hari ini. Aku pakai dress aneh gak sih? Cocok gak sih guys? Aku berasa aneh deh. Oh iya, kurang sendal sama tas. Ambil dulu deh. Kayaknya bos bentar lagi udah mau panggil. Ini dia guys, mobil sewaannya bos, Toyota Race. Masih jarang kayaknya, aku gak pernah lihat mobil ini. Terus pas kita OTW, kok kayaknya jalanan agak padet. Banyak banget kendaraan di mana-mana. Ternyata banjir dong guys, Bali banjir. Aduh. Oh my god, ini jalan raya loh. Oke guys, destinasi pertama kita itu namanya Desa Mexico. Ini bagus banget sumpah kafenya guys. Kalian bisa lihat ya, warna-warni sekali. Dan pas kita datang, gak ada pengunjung lain dong. Aku gak tahu ini kenapa bisa sesepi ini. Tapi kita beruntung, jadi bisa foto sepuasnya deh. Yang aku suka tuh ini interiornya warna-warni, tapi gak bikin sakit mata guys, cakep banget. Nuansanya mirip-mirip kayak yang ada di film Disney Coco. Kalian tahu kan? Untuk makanan, kita pesen spaghetti carbonara, jus mangga, taco chicken sambal mata, and lemon tea untuk si bos. Wah, kenapa? Hah? Oh ya guys, ini ada foto-foto yang bisa kalian lihat. Pak. Maaf guys, karena aku belum kenyang, jadi aku pesen lagi black pepper chicken hot plate with butter rice. Guys, udah kelar makan, ayo kita ke destinasi selanjutnya. Mumpung kita lagi ada di daerah Kute, jadi kita mampir ke Beach Walk Mall. Pertama kali aku kesini, mall ini mirip-mirip kayak Central Park yang ada di Jakarta guys, karena semi outdoor gitu. Terus ada banyak kolam ikan koi dan banyak anak-anak di sini. Aku seneng banget ngeliatin mereka, lucu-lucu deh. Nih guys, contohnya lihat babynya deh. Aku salfok, dia tuh abis ngeliatin kakak atau cicinya, abis itu dia lihat ke ikan, terus dia kayak gitu-gitu, tangannya lucu banget. Gemes mau aku cubit rasanya. Guys, di sini juga ada store Candylicious. Di Jakarta mah mana ada. Astaga guys, ini sih surganya, boneka, terus permen di mana-mana, coklat di mana-mana, dan ada banyak banget jelly beans guys. Wow, terus di sini juga jual tas-tas lucu. Sumpah aku pengen beli, cuman kayaknya, aduh, udah nggak cocok deh. Apalagi ini kenapa ada botol minum gemoy dan banyak banget pilihan gelato. Tapi akhirnya aku pilih ice cream stick itu guys, karena kata temanku itu enak dan aku kudu wajib cobain. Satu harganya Rp35.000 dan sekarang waktunya mari kita coba. Yummy. Oke, setelah kelar makan es krim, kita lanjut jalan ke lantai atas Beach Walk Mall. Ini kayak rooftopnya sih guys, bagus view-nya. Dan dari sini kelihatan juga toko-toko yang ada di bawah tadi. Terus ada banyak banget spot foto bagus. Aku jadi nyesel deh, kemarin kenapa aku gak foto ya? Terus pas aku lagi vlog, lihat deh guys, si bos lagi ngapain tuh? Elus perut terus. Jadi es krim tadi gak cukup bos? Hah? Kan udah elus-elus perut.
Sekarang kita ada di parkiran Gusto. Gusto itu semacam kayak kafe es krim di Bali yang lumayan terkenal karena isinya dalamnya jual gelato yang dari ujung ke ujung itu kulkas semua isinya berbagai macam ice cream. Ya, ini dia Gusto Gelato and Cafe. Ayo kita masuk, guys. Sebelum masuk, pasti scan peduli lindungi dulu. Habis itu, wait, aku salfok, guys. Itu lucu banget dedeknya pakai kacamata itu. Beruntung banget, guys, karena pas kita masuk gak ngantri sama sekali dan lagi gak rame. Jadi kita bisa langsung beli deh gelatonya. Aku bingung mau beli cup apa, tapi udahlah aku ambil yang small cup aja, guys. Karena tadi udah makan satu es krim di Candylicious dan si bos pesen yang medium buat dia sendiri. Oke, guys, ini waktunya kita cicip-cicip. Kira-kira mau rasa apa ya es krimnya? Pokoknya di sini ada 4 kulkas, guys. Dan kulkas pertama tuh isinya banyak kan buah-buahan kayak mangga, jambu, sirsak, ya banyak lah. Terus kulkas kedua ada matcha, kopi, biskuit, Oreo. Udah gitu kulkas ketiga ada, gak tahu ini rasanya aneh-aneh, ada rasa cabai coba. Terus udah gitu ada rasa apalagi nih yang di kulkas 4. Buset, guys, ini mah semuanya kalau aku jelasin kayaknya vlognya selesainya besok malam ya. Jadi ya udah, pokoknya intinya akhirnya aku pilih rasa sirsak dan rasa yogurt. Karena ceritanya kan aku mau pilih yang lebih sehat gitu, asik. Nah, kalau si bos madu pesennya peanut butter, strawberry macaroon, and caramel popcorn. Gila, gak sehat. Nih ya, rasa sirsak sama rasa yogurt punya dia. Not sehat, unhealthy. Hey. Bang. Yummy. Nanti besok ke Gusto lagi. Bang doyannya makan es krim. Oke, guys, hari menjelang malam, udah waktunya kita makan malam. Jadi aku sama bos pergi makan di Pork Star Bali. Kita pesen nasi campur yang aku pikir buat bagi berdua cukup lah. Ternyata kaget dong, porsinya segede bagong. Mana sensor? Ya udah, guys, kita makan dulu ya. Ini aku cepetin aja screennya biar kalian bisa lihat beneran Messi makan walaupun perut udah mau meledak. Yes, berhasil, guys. Aku berhasil habisin. Aduh, tapi di sini aku tuh udah kenyang bego banget dan gak tahu lagi mau ngomong apa juga di vlog. Jadi ya udah, guys, ditunggu part 2-nya ya. Guys, hari ini aku pakai baju ini kali ya. Dress gitu. Aku bawanya dress begini buat pakai. Ya ampun, basah dong. Ya. Untung basahnya dikit.